Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel kita Katenkate Creation. Kali ini kita pengen bahas tentang buku tamu. Nah, jadi di masa pandemi ini banyak banget yang ngadain wedding tapi tamunya cuma sedikit. Jadi kalau misalkan ngisi buku tamu, sayang cuma 1-2 lembar, udah habis tamunya yang ngisi. Nah, ada nggak ya alternatif pengganti buku tamu? Nah, ini nih namanya guest signboard. Nah, kalian juga bisa bikin. Contohnya sih macam-macam ya bahannya. Tapi di tutorial kali ini kita pilihin cara gampang banget bikinnya. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Nah, jadi ini adalah konsep desain dari kliennya. Nanti area yang kosong itu akan berisi tanda tangan dan kesan-pesan dari para tamu undangan. Nah, kebetulan kliennya request dari bahan akrilik. Jadi kita beli akrilik polos kayak gini, itu masih ada lakbannya ya guys. Jadi nanti tinggal kalian kletek aja, karena untuk menjaga supaya permukaan akriliknya tuh gak baret-baret. Nah, kemudian aku juga udah cetakin stiker, jadi seperti yang konsep desain tadi, di sudut-sudut udah aku potongin. Jadi ini total stikernya, jadi emang kecil-kecil banget supaya area kosongnya itu masih luas kan. Nah, jadi kalau udah kalian tinggal kletek aja. Jadi ini stikernya transparan, tapi ini dipilih yang bahan daft. Tapi sebenarnya pakai yang bahan glossy itu juga bagus banget buat akrilik. Nah, kemudian tinggal kalian tempel-tempelin aja. Terus jangan lupa deh lakban belakang juga kalian copot. Dan ini dia hasilnya, seru kan? Jadi teman-teman kalian bisa tulis apapun pesan dan kesan buat kalian di situ. Nah, nanti kalau udah selesai kalian tinggal kasih frame aja, terus bisa kalian pajang di rumah buat kenangan seumur hidup. Gimana, gampang kan? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.